Oke, cek. Oke. Mbak Rianti. Benar, Mas Mul. Iya. Sesuai yang tertera di ID card saya. Mulyati, driver Oke Cek profesional. Iya, yuk. Maaf, Mas. Kenapa ya? Kok ngeliatin saya sampai segitunya sih? Mbak, ini manusia apa orang? Kenapa? Soalnya Mbak kok berani ya di tempat sepi-sepi seperti ini seorang diri. Tiada yang menemani. Jadi, Mas? Ya. Halo, dengan Oke Jack supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Halo, selamat malam. Dengan adek, saya dari Stanley. Oh, Mas Stanley. Ya, Mas, ada yang bisa saya bantu? Adek itu selain pempek, sukanya apaan sih? Kok Mas Stanley tahu ya adek suka pempek? Ya, tahu dong. Nanti kapan-kapan boleh lah ya kita makan pempek bareng, abis itu nonton film yang lope-lope begitu. Ini Bang Opang ya? Bukan, Opang siapa? Ini Stanley. Bukan, ini pasti Bang Opang. Stanley. Opang. Stanley. Opang. Iya, ini Opang. Bukan, Ade udah curiga ya dari tadi. Bang Opang tuh ngerjain Ade ya? Bang, ini tuh telepon kantor, bukan buat main-main. Mikir dong. Dek, santai dong. Nora. Ha! Keluh! Loh, kok Mas Mul bawa saya ke sini sih? Gak apa-apa, nanti saya jelaskan. Yuk, duduk yuk. Guys, ini loh maling cantiknya. Nah, ini dia orangnya. Sini, Mas Gue ada di sini. Lo mau kemana? Mau kemana? Ayo kabur. Ya lo itu dong, ladenin. Gue gak tegaan, so. Apa sih, tas saya, Mbak? Mbak, gak saya. Asna, ambil gak? Mbak, tas saya. Mbak, cek Mbak. Mbak, cek Mbak. Kok Mbak? Anak Asna. Alhamdulillah, ya Allah. Benar gak? Benar. Benar. Mbak, ini tas saya. Tet. Lo harus ngejelasin tuh semua kata polisi. Mas, jangan bawa saya ke kantor polisi. Lah itu, mesti itu. Ini dompetnya Seno nih, tipis soalnya. Coba lihat. Kosong, gak ada duitnya punya Seno nih. Bawa kantor polisi. Nah, mas, jangan mas. Mas, jangan bawa saya ke kantor polisi. Enggak. Mbak, jangan bawa saya ke kantor polisi. Tuh. Tarik deh. Mas, gue punya mbak was. Iya. Biar saya aja yang bawa. Saya diam-diam tega loh. Postcardnya berarti banget ya, nak. Gila, bah. Postcard inilah motivasi gue. Gue sih kalau duit hilang ya udahlah ya. Cuman kalau sampai ini hilang, kok gak ngerti lagi deh. Sudah, gue minta maaf ya. Kenapa, bah? Gue mau mie. Akhirnya selesai ya. Dihukum juga sama aparat. Tapi sebenarnya kasihan juga sih, Mbak. Kenapa sih kasihan sih? Kalau salah ya harus dihukum dong. Kalian nih berdua harus hati-hati ya. Siapa tahu di luar sana masih ada Rianti-Rianti lain lagi yang niat jahat ke driver Oke Cek. Siap. Mbak, kok lo masih di sini? Bukan harusnya jemput Seno? Oh iya. Iya, dompetnya Seno masih sama gue. Iya kan? Waduh, saking tipisnya dompetnya sampai gak berasa kayak lagi dudukin. Ya udah, berangkat dulu ya. Bal, hati-hati lu jangan ngebut ya. Lemah gue dengar kata-kata itu. Iya. Ya, Neng. Beli sate, Bang. Berapa tusuk? 200 tusuk dibungkus gak pakai lama ya. Noh, lihat noh. Apanya? Lihat punggungnya, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Apa? Anuman.
Astagfirullah. Dek. Dek, kakak dari Oke Jack. Iya, ini. Asik, dari nenek. Ada pinter ya, udah bisa pakai aplikasi Oke Jack. Suara ketawanya dari situ. Iya mbak, boneka ini bisa ketawa kalau dikritikin sama diguncang. Iya kakak tahu, bisa nangis juga kan ya? Enggak, cuma bisa ketawa doang. Mas, nanti lewat jalan Kemboja Putih ya. Kemboja Putih, kak.